Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan lebih dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Tak lupa selawat juga salam semoga tercurah limpahnya limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan pidato tentang keteladanan Nabi Muhammad. Mari kita manfaatkan bulan Rabiul Awal ini dengan melakukan segala kebaikan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Selain itu, jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan dalam menjalani hidup. Tentunya juga mencontoh sifat-sifatnya untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sendiri merupakan penutup para nabi atau khatamun nabiyyin. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya telah tiada pada diri Rasulullah yaitu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, termasuk empat sifat terpuji yang mungkin bisa diajarkan para orang tua kepada anak-anak sejak ini. Keempat sifat tersebut diantaranya adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama adalah siddiq, yaitu benar atau sikap jujur dan berkata sesuai dengan fakta tanpa ada kebohongan. Kedua, amanah, sikap yang dapat dipercaya, seperti misalnya jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan kepada seorang maka harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Sifat terpuji Rasulullah yang ketiga adalah tabligh, yang memiliki arti menyampaikan. Contohnya ketika seorang titipan amanah, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak menerima. Dan terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa diimplementasikan dengan rajin belajar dan bisa membagi waktu. Sekianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.